Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kitab metode al-mu'alim, cara mudah belajar membaca kitab kundul, insyaallah akan sampai kepada episode yang ke-60. Episode yang ke-60 akan membahas tentang tasrifan bina mahmuz, mahmuzun dan sekaligus juga bina mudha'afun. Kemarin di dalam episode sebelumnya sudah kita jelaskan mahmuzun ini adalah sifat isim maf'ul, maf'ulun. Maf'ulun berarti yang di hamzah. Ada tiga di sini contohnya. Akala ini karena hamzahnya di pertama maka disebut mahmuz fa. Kan rumusnya fa'ala. 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 Berarti kalau di fa'fi'il maka disebut mahmuz fa. Kemudian kalau di ain fi'il disebut mahmuz ain. Kemudian kalau di lam mufi'li disebut mahmuz lam. Akala artinya makan. Sa'ala artinya meminta. Meminta dalam bahasa Arab ini ada dua pengertian. Kalau meminta sesuatu, ya meminta gitu aja. Tetapi kalau minta jawaban, maka artinya bertanya. Oleh sebab itu dalam bahasa Indonesia sa'ala ada dua makna. Sa'ala artinya meminta dan bertanya. Qara'a artinya membaca. Membaca sesuatu yang tertulis. Kalau ta'ala yajmu nanti membaca sesuatu yang tersirat dan tersurat. Ya ini membaca sesuatu yang tersurat saja. Kemudian kita tasrif. Mentasrif mahmuz fa. Akala ya'kulu aklan. Disambai wawu. Master mim wa makalan fa'il fahuwa akilun maf'ul wa dhaka makulun kul boleh ukul boleh la takul makalun makalun mikalun. Saya ulang, akala yakulu aklan wa makalan fahuwa akilun wa dhaka makulun kul la takul makalun makalun mikalun. Sigot is fi'il madhi, akala artinya telah makan. Sigot fi'il mudhari' artinya sedang makan. Sigot isim masdar akan artinya makanan. Ya, telah, sedang, kemudian akhiran an karena ini adalah kata kerja yang dibendakan. Sama dengan masdar mimi ini, masdar yang ditambah mim. Artinya makanan, makanan. Akilun sigot isim fa'il artinya yang makan. Enggak usah dikasih orang, kan yang makan belum tentu orang, bisa kambing, bisa hewan. Akilun yang makan. Sigot isim maf'ul, enggak usah dikasih orang ya maknanya, makulun yang dimakan. Nanti orang yang dimakan bukan, ya ini yang makan, ini yang dimakan. Kemudian sigot fi'lu amri, fi'l amarnya, bisa kul, bisa ukul. Untuk nanti i'lalnya insyaallah ada bab tersendiri ya, bisa kul, bisa ukul. Kalau baca kul sambil ngeces karena kaf kul. Kalau baca kof pun ya itu artinya katakanlah. Kalau ini makanlah. Makanya kalau membaca surat Al-Ikhlas harus pul pakai ti pul. Kalau bacanya seperti ini kul makanlah. Ya makanlah Allah nggak bisa lah. Oleh sebab itu sangat penting ilmu nahwu sharaf itu ya. Kemudian sigot fi'lu amrin, fi'lu amri la takul janganlah makan. Makalun ini adalah sigot isim zaman, berarti waktu makan, sigot isim makan, ini sigot isim makan berarti tempat makan, waktu dan tempat makan, mikalun, alat makan. Kemudian kita tasrif, untuk yang mahmuz ain, fa'ala ya, fa'ala, mahmuz ain. Sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan fahuwa sa'ilun wa dhaka mas'ulun sal, boleh is'al. Sal la tas'al mas'alun mas'alun mis'alun. Sengaja semua mahmuz ini di sini enggak saya kasih hamzah atasnya. Ini juga enggak dikasih hamzah atasnya. Sengaja kenapa? Zaman dulu itu adalah hurufnya gundul semua. Enggak ada hamzah atas, enggak ada hamzah bawah, ya. Rumusnya pokoknya kalau bisa diharokati a i u berarti ini hamzah. Kalau enggak bisa diharokati berarti dia adalah alif, ya. Alif. Seperti ini. Soalan setelah hamzah ini alif, ya alif. Lam setelah itu alif karena nggak bisa diharokati.
Sa'ala artinya sigot fi'il madhi. Sa'ala telah meminta atau telah bertanya. Telah. Yas'alu sedang meminta atau sedang bertanya. Soalan. Ya soal-soal sudah bahasa Indonesia ini. Pertanyaan atau permintaan. Mas'alatan ini juga bahasa Indonesia. Soal dan mas'alah sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Ini adalah sigot masdar mimi. Masdar tambah mim. Kemudian kalau ini dijamakkan nanti as'ilatun atau su'alatun. Kalau jamakkan ini menjadi masailu. Kalau ini nanti masail. Kemudian sa'ilun, sigot isim fa'ilun. Yang bertanya atau yang meminta. Ini sa'ilun. Sesungguhnya aku orang yang meminta. Mas'ulun yang diminta. Kullukum ra'. Misalnya dalam hal hadis kan. Ada hadis itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ini akan diminta mas'ulun. An ra'iyatihi. Sal, mintalah atau bertanyalah. Is'al boleh, sal boleh sama dengan ini. Kul boleh, ukul boleh. Kok bisa begitu ya? Nanti insya Allah ilalnya mudah-mudahan ada kesempatan. La tas'al, janganlah meminta atau jangan bertanya. Mas'alun, waktu, tempat bertanya. Mis'alun, alat bertanya. Kemudian untuk mahmuslam. Mahmuslam, contohnya qara'ah. Qara'a yaqra'u qira'atan. Masdarnya ini boleh Qur'anan, boleh qira'atan. Perhatikan, karena ini sigot ya. Sigotnya fi'il madhi, sigot fi'il mudhari, sigot masdar, sigot masdar mimi, sigot fa'il, namanya sigot itu bentuk. Maka yang diperlu perhatikan adalah bentuknya. Qaf ra alif, bentuknya begini. Ya qaf ra alif, ya. Hamzah, ini hamzah. Qira'atan bentuknya qaf ra ada, alif, ada hamzah, ada ta' marbutah. Bentuk ya. Kemudian qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an. Maqra'an ini ada hamzah karena ini dibaca nasab ada alif di akhirnya maqra'an. Kemudian fa huwa qari'un orang yang membaca ini qari ditopang dengan ya wiqayah ini hamzahnya karena sebelumnya ra'nya sebelumnya di kasrah qari'un ya seperti ini bentuknya. Nulis hamzah ini juga penting ya. Makanya perhatikan, ilmunya masih panjang. Kemudian makru'un yang dibaca. Iqra' sigot fi'il amar, bacalah. La taqra', jangan membaca oleh engkau. Makru'un, makru'un, waktu, tempat membaca. Mikra'un, alat membaca. Ini hanya sebagian kecil ya. Sebagian kecil contoh untuk mahmus, fa. Sebagian kecil contoh untuk mahmus, ain, mahmus, lam. Contohnya masih banyak sekali. Makanya kemarin saya bilang bahwa sorof itu lebih rumit daripada nahwu. Karena apa? Contohnya terlalu banyak. Bentuknya terlalu rumit. Ini baru yang sulasi mujarrad. Belum nanti kalau dibentuk menjadi sulasi mazid. Saya lanjutkan untuk mudha'afun. Mudha'af yang didobel. Contoh ini radda. Kemarin sudah kita bahas. Radda aslinya radada. Dal sama dal dijadikan satu, kemudian ditasdid radda. Saya tasrif dulu. Tasrif istilahnya radda yaruddu raddan wa maraddan fahuwa raddun wa dzaka mardudun. Jangan bingung ya, bagi pemula. Maka siapapun yang melihat episode yang ke-60 ini, silahkan melihat episode yang ke-58-59 sehingga membahas episode 60 ini tidak bingung. Makanya saya ulang. Kok ada wa ada fahu ada wadaka di sini ya. Di episode sebelumnya sudah kita jelaskan soalnya. Radda yaruddu raddan wa maraddan fahu raddun wadaka mardudun rudda la tarudda maraddun maraddun miraddun. Sekarang makna. Radda ini maknanya bisa kembali. Roja'a bisa. Bisa maknanya ajaba menjawab. Ya. Murtad berarti ikutkan wazan ini nanti irtadda ifta'ala. Berarti kembali. Mardutun yang ditolak bisa bermakna menolak, bisa bermakna kembali, bisa bermakna menolak, ya, bisa bermakna menjawab. Contoh radu salam berarti menjawab salam, tidak menolak salam, ya. Ini roda ini makanya sorof ini sangat banyak sekali pembahasannya. Roda telah menolak atau telah membalas atau telah menjawab, ya rudu dan seterusnya. Perhatikan kalau ini gundul ya, rodal. Gundul seandainya nggak ada harokatnya sama sekali, rodal. Ini juga rodal. Kalau dalam keadaan rofa, nggak ada alifnya. Kalau dalam keadaan nasab ada alifnya. Ya, ini agak sulit ini. Kemudian, kalau isim fa'ilnya, sigot isim fa'ilnya, perhatikan ada alifnya. Maka dibaca rodun.
Kemudian kalau sigot isim maf'ul jelas ada wawunya. Ini yang kalau soalnya gundul yang sama ini, satu, dua, kalau nggak ada alifnya, tiga. Oke. Kemudian untuk contoh berikutnya ini, halah. Contohnya masih banyak sekali ya. Kita hanya membahas dua saja, ini sudah 10 menit lebih ini. Halla yahillu, boleh halla yahullu, boleh. Tapi maknanya beda. Maknanya apa sih halla itu? Menguraikan atau melepaskan. Ya. Menguraikan, melepaskan, membebaskan. Itu halla. Halla. Nanti bisa bermakna halal, artinya halal secara lugat apa? Ya membebaskan, melepaskan, menguraikan. Ya, itu menguraikan, diuraikan gitu. Halla yahillu, masdarnya hillan. Dan nanti dalam Al-Qur'an wa hillul lakum tu'amuhum. Hellon lakum, hellon, halal maknanya. Terurai secara lugat, bebas. Hellan boleh, halalan. Kemudian, master mimnya, mahalan. Mahalan. Sifat isim fa'il, halun, radun. Tapi boleh halilun. Kalau halilun ini bisa bermakna suami. Suami coba. Halilun, kalau tambah tak marbutoh, halilatun bisa bermakna zaujatun, istri. Halilun ini bisa bermakna zaujun, suami. Halilatun bisa bermakna istri. Kemudian sifat isim maf'ulnya mahlulun, yang diuraikan. Misalnya ada ikatan yang terurai dalam bahasa Arabnya uqdatun mahlulatun nanti ya. Hilla, hilla uraikanlah ya. Kemudian la tahilla, jangan menguraikan. Mahallun, mahallun ini tempat menguraikan. Mahal. Makanya nanti dalam Arab ini fi mahalli jarrin, fi mahalli mahalli gitu ya. Dari sini zaman makannya ini ya, dari hala, tempat menguraikan gitu. Kemudian alat menguraikan adalah mahallun. Ini penjelasan singkat tentang bina mahmus dan mudhaf. Contohnya masih banyak sekali. Oleh sebab itu yang semangat mempelajari ilmu-ilmu Islam, karena ilmu dasarnya kalau enggak bisa, wallahu a'lam bishawab, nanti kita bagaimana akan mengetahui tentang Al-Qur'an dan as-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang sahihan, yang shadiqan, yang benar, yang mustaqiman, yang lurus, yang mendapatkan ilmu manfaat dan barakah fid dini wa dunia wal akhirah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.